Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَبِيَّ وَلَا رَسُولَ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ اللَّهُمَّ عَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَانْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل الحمد لله senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita di kesempatan malam hari yang penuh dengan kebaikan ini. Allah kembali memudahkan kita untuk dapat hadir pada majelis ilmu, majelis belajar bahasa Arab online Al-Insan. Semoga hadirnya kita pada majelis ilmu ini merupakan tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan pada diri kita. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan padanya suatu kebaikan, maka Allah akan menjadikan untuknya faqih di dalam agamanya. Salawat dan salam kita ucapkan teruntuk Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga senantiasa tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Tayyib, Alhamdulillah, pada malam hari ini insya Allah kita masuk di pertemuan kita yang ke-131 pada Majelis Belajar Bahasa Arab Online Al-Insan Angkatan yang pertama. Kami dari Panitia tak bosan-bosan untuk terus mengingatkan kepada seluruh peserta agar mengikhlaskan niatnya di dalam menuntut ilmu. Niat yang benar di dalam menuntut ilmu akan memudahkan langkah-langkah antum di dalam belajar dan akan menjadikan beratnya amalan menuntut ilmu ini nanti ketika timbangan di hari kiamat. Maka hendaknya kita fokus perhatikan niat kita di dalam menuntut ilmu. Dan di antara niat yang benar di dalam menuntut ilmu adalah raf'ul jahli an nafsihi wa raf'ul jahli an ghairihi, yaitu mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri dan mengangkat kebodohan dari orang lain. Salawat dan salam kita ucap, dan juga kami dari panitia tak bosan-bosan pula untuk mengingatkan kepada seluruh peserta agar terus memurojaah pelajaran yang telah didapatkan. Murojaah pelajaran tersebut merupakan ujung tombak kita di dalam menuntut ilmu. Maka semakin kuatnya kita di dalam murojaah, maka akan semakin tertancap kuat pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari. Oleh karena itu, kami mengingatkan pada seluruh peserta agar terus memurojaah pelajaran
Alhamdulillah kita memiliki fitur rekaman yang kita upload rekamannya di YouTube Pintar Nahwu dan juga di Telegram Majelis Bahasa Arab Al-Insan Angkatan yang pertama. Kemudian kami juga mengingatkan kepada seluruh peserta agar kembali memperhatikan tata tertib majelis online yang telah kita sepakati di awal pembelajaran, yaitu terkait dengan sikap tawadju di dalam belajar, yaitu antum on cam, siap dengan pakaian yang rapi, siap juga dengan kitab modul dan buku catatannya. Dan jika masih ada beberapa hal yang belum antum pahami, silahkan antum tanyakan jika memang ada kesempatan nantinya. Baik, dan memperpanjang mukadimah di sini, marilah langsung saja kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustazuna Al-Ustaz Ami Ahmad Hafizahullahu Ta'ala Waro'ah. Kepada Ustazuna, waktu dan kesempatannya kami persilahkan. Falyatafaddal mashkuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Kita melanjutkan untuk setoran wazan dulu ya. Nah, tasrifan dulu. Semuanya harap harap on cam ya. Yang tidak doruri, tidak darurat, semuanya harap on cam. Ferry, sudah siap Ferry? Wazan af'ala dulu Ferry. Insya Allah. Pelan-pelan ya, silakan. Af'ala. Yang bab 7 itu dulu ya. Ya, bab 7. Atau bab pertama dari Tulati Masjid. Af'ila. Af'ila. Af'ala. Af'ala yuf'ilu. If'alan. Muf'ilun, muf'alun, af'il, lataf'ul, maf'ilun, Latuf'il. maf'ilun, Oh, jadi berubah begitu. latuf'il, muf'alun, muf'alun, af'il, Uf'ila. Uf'ila. muf'ila, uf'ila, Uf'ila. yuf'alu, Coba diulang sekali lagi. uf'ila. Diulang sekali lagi, Ferry. Pelan-pelan. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il latuf'il muf'alun muf'alun uf'ila yuf'alu. Masya Allah, khair. Terus Sudah cukup dulu. Nanti fa'ala. kita balik lagi ke atuh, insya Allah ya. Jadi harus tetap ada usaha, gitu, untuk
menghafal gitu, apapun kondisinya ya. Itu adalah bagian dari fase yang harus dilalui untuk belajar bahasa Arab. Diana, bagaimana? Moga afala. Ya Ustaz, Afwan, tapi yang tiga bab itunya belum Ustaz, yang tiga bab, bab 7, bab 8, bab 9 sudah Ustaz, insya Allah. Oke, ya, kayak insya Allah. Ya, yang penting sudah berusaha dulu. Af'ala, yuf'ilu, if'alan, muf'ilun, muf'alun, af'il, latuf'il, muf'alun, muf'alun, af'ila, yuf'alu. Uf'ila. Uf'ila yuf'alu. Oke, insya Allah. Nah. Baik, cukup dulu. Kemarin yang juga belum, Hafid ya. Silakan Hafid. Wazan Ya, af'ala Ustaz. dulu. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il muf'alun muf'alun uf'ila yuf'alu. Mabrok, insya Allah. Khair, insya Allah. Kemudian yang belum setoran, ada Gaung, silakan. Gaung, af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'illa tuf'il muf'alun muf'alun uf'ila yuf'alu. Khair, mabrok. Ada Fathi, silakan. Af'ala. Bismillah. Af'ala yuf'ilu taf'ilan muf'ilun muf'alun Taf'ilan. Masdarnya keliru itu. Afwan, afwan, afwan. Taf'ilan itu dari fa'ala itu. Ya, afwan. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'al af'il la tuf'il muf'alun muf'alun uf'ila yuf'alu. Khair insya Allah. Begitu ya, harus ada usaha. Harus ada usaha untuk menghafal. Belajar bahasa Arab tidak boleh tidak hafal tasrif istilahi. Ya, tasrif istilahi itu rukun. Rukun dalam ilmu sorof. Apapun materi sorof yang kita pelajari, yang kita kuasai, kalau kita belum menghafal tasrif istilahi itu seperti belum belajar ilmu shorof. Berikutnya ada Nur Muhammad, silakan. Kemarin juga belum ya. Af'ala, silakan. Kemarin nggak masuk kayak itu ya, Nur. Majelis kurang lengkap tanpa antum. Maaf, Afan Ustaz, kurang sehat kemarin. Gimana? Af'ala. Af'alan, muf'ilun. Bukan af'alan. Af'ala, af'ala yuf'ilu. Af'ala, yuf'ilu. If'alan, muf'ilun. Maaf. Muf'alun. Oke. Muf'ilun. Muf'alun. Iya betul. Terus. Muf'ilun. Muf'ilun, muf'alun. Terus fi'il amrnya. Af'il. If'al. Af'il. 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 La taf'il. La tuf'il. If'al. Af'il la taf'il la tuf'il la tuf'il mif mif mif'alun mif'alun muf'alun 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 if'il uf'ila muf'ila uf'ila yuf'alu muf'ila ya yuf'ilu.
Yuf'alu. Yuf'alu. Mufila yuf'alu. Baik, untuk Nur Muhammad berarti belum ini ya, belum berhasil. Jadi dihafalkan lagi. Nanti distorkan lagi itu. Pelan-pelan. Pokoknya saya harus memastikan antum semua harus sudah hafal tasrif istilahi semuanya. Dari 22 wazan itu harus dihafal semua. Karena ini merupakan rukun ya. Namanya rukun itu benar-benar harus ya dikuasai dengan baik. Rahmat, silakan. Rahmat, kemarin juga belum. Af'ala. أفعل يفعل إفعالا مفعل مفعل أفعل لا تفعل مفعل مفعل أفعل يفعل Ah, mabrur, insya Allah. Kemarin yang belum ada Gibraltar, gimana ini? Bisa hadir apa enggak ini? Kok ngilang mulu atuh ini? Namun Ustaz. Ya. Afala, silakan. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il mu'falun mu'falun Muf'alun, bukan muf'alun mufa'lun. Gimana tadi? muf'al Muf'alun. muf'alun مفعلون مفعلون الماضي مجهول. أفعلا. مفعلا مف أفعلا. بukan ميم lagi. أفعلا أفعلا. أستاذ Ya, أفعلا أفعلا. يفعلون Oke, خير إن شاء الله. Dikuatkan lagi ya. Dikuatkan إن lagi شاء itu الله hafalannya. Masih Allah belum Ustaz. lancar. Baik, sudah cukup dulu. Sekarang kita lanjutkan untuk yang lanjutannya kemarin ya. Tafa'ala ya. Dimulai dari Firman, silakan Firman. تفاعل يتفاعل تفاؤلا متفائل متفاعل تفاعل لا تتفاعل متفاعل متفاعل تفوئل يتفاعل. Nah, خير إن شاء الله. Pak Bayu, silakan. تفاعل يتفاعل تفاؤلا متفائل متفاعل تفاعل لا تتفاعل متفاعل متفاعل تفوئل يتفاعل. خير إن شاء الله. Berikutnya Anas, moga. تفعل يتفعل تفعلا متفعل متفعل تفعل لا تتفعل متفعل متفعل تفعل يتفعل. Insyaallah. Pak Budi, silakan. تفعل يتفعل تفاؤلا متفائل متفائل تفعل لا تتفعل متفعل متفعل تفعل يتفعل. Baik, insyaallah. Pak Agus Lim, Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun tufu'ila yutafa'alu. Insyaallah. Selanjutnya Sutriman, monggo. Okay, Ustaz. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun tufu'ila yutafa'alu. Khair. Selanjutnya EF, silakan. Tafa'ala yatafa'alu tafa'al tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan
متفاعلون متفاعلون تفاعل لا تفاعل لا تتفاعل متفاعلون متفاعلون تفوعل متفاعلون تفوعل يتفاعلون. Baik, betul. Khair, insya Allah. Selanjutnya, Abdi, silakan. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'alla tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun tufu'ila yutafa'alu. Oke, khair, insya Allah. Aulia, berikutnya. Moga. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'il mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun tufu'ila yutafa'alu. Tufu'ila, bukan tufu'ila. Oh ya, tufu'ila yutafa'alu. Jadi ada lagi yang tufu'ila itu ya. Yang setelahnya nanti yang tafa'ala. Tufu'ila. Baik. Selanjutnya Haris, silakan Haris. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'alla tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun tufu'ila yutafa'alu. Nah, insyaallah. Abdurrahman, silakan. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun tafa'alun tufu'ila yatafa'alu. Baik, khair insyaAllah. Adi Purwanto, silakan tafa'ala. Untuk yang sesi satu kemarin itu sudah ya. Adi Purwanto. Yang sesi kemarin sudah, tiga wazan kemarin sudah ya. Baiknya mungkin bisa dinyalakan dulu. Adi Purwanto. Mungkin gangguan ya. Adi Purwanto bisa mendengar. Sedang ini susah. Oh gitu. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan mutafa'alun. Bukan mutafa'alun, tafa'ilu dulu. Diulang lagi, monggo. Pelan-pelan. Tafa'ala ya tafa'ilu. Tafa'ala ya tafa'ilu. Astagfirullah. Tafa'ala lagi. Harokat-harokatnya diperhatikan nanti. Tafa'ala ya tafa'alu. Tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun. Tafa'ala tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Tufu'ila mutafa'alun. Tufu'ila. Tufu'ila yutafa'alu. Baik, Masya Allah. Kayak di kereta itu atuhnya, sedang di kereta. Iya, yes, Ustaz. Baik, insyaallah. Masalah. Kemudian kita ke Ferry lagi ya, yang sesi kemarin dulu. Tadi af'ala, kemudian fa'ala sekarang. Silakan Ferry. Untuk yang lain harap bersabar dulu ya. Jadi memang seperti ini harus divalidasi. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'il la taf'il la mufa'ilun mufa'ilun. Fa'ilna i-nya keliru tadi. Fa'il terus apa? Fa'il la taf'il. La tufa'il. Fa'il la tufa'il. Mufa'ilun, mufa'ilun, fu'ila yufa'ilun. Isim zaman, isim makan itu sama dengan isim maf'ul. Mufa'alun, mufa'alun.
Tadi antum bacanya mufa'ilun, keliru ya. Mufa'alun, mufa'alun. Mufa'alun, mufa'alun. Fu'ila yufa'ilu. Yufa'alu. Fu'ila yufa'alu. Kalau yufa'ilu lah maklum nanti ya, mudhari' maklum. Ini mudhari' majhul sebelum huruf terakhir itu di fathah, yufa'alu. Kemudian Diana, monggo. Fa'ala. Ya, Ustaz. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Mufa'ilun mufa'alun taf'il. Mufa'ilun mufa'alun fa'il. La tufa'il. Mufa'alun mufa'alun. Fu'ila yufa'alu. Baik, khair insyaAllah. Sebentar ya. Ya baik, insyaallah kita lanjutkan. Gaung, silakan Gaung, Pak Ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'illa tufa'il mufa'alun mufa'alun fu'ila yufa'alu. Nah, insyaAllah. Nur Muhammad, gimana? Sudah hafal ini? Fa'ala? Atau dilewati dulu? Satu dulu ya, Sat. Af'ala af'ala yuf'alun if'alan muf'ilun. Sebentar, sebentar. Nur, pelan-pelan Nur. Iya. Kata orang pelan-pelan Pak Supir gitu ya. Diperhatikan mana fi'il, mana isim. Kalau fi'il jangan ditanwin. Ya. Oh, iya. Yes. Af'ala yuf'ilu itu fi'il. Masdar, yeah. Isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat, itu isim. Ya. Cuma yeah. Untuk di luar tsulatsi mujarad tidak ada isim alat. Itu jangan ditanwin itu. Antum bacanya ditanwin semuanya. Af'ala yuf'ilu. Af'ala lagi. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilan muf'alun muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il muf'alun muf'alun uf'ila 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 yuf'alu. Ya. Insyaallah. Ya, enggak apa, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Semuanya memiliki hak yang sama ya. Jadi kita dengar, kita perhatikan. Nah. Baik. Fathi, silakan. Wazan apa tadi? Fa'ala. Nah, Ustaz. Bismillah. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun fu'ila yufa'alu. Masya Allah, khair. Hafidz, silakan. Fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun fu'ila yufa'alu. Insyaallah. Lanjut Rahmat, silakan. Assalamualaikum
fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun fu'ila yufa'alu. Nah, khair insyaallah. Selanjutnya Gibraltar, silakan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il fa'il la tufa'il terus mufa'alun mufa'alun fu'ila fu'ila yufa'alu. Nah, khair insyaallah. Fu'ila yufa'al. Baik. Sekarang kita lanjutkan yang lanjutannya sesi kemarin ya. Dari Firman ya. Maksudnya apa berikutnya? Tafa'ala ya. Tafa'ala dan setelahnya apa tadi? Infa'ala. Ifta'ala. Oh, ifta'ala ya. Tafa'ala dan ifta'ala dulu. Sekalian dua-duanya ya, biar cepat. Silakan Firman. Tafa'ala dan ifta'ala. نعم سيد. تفاعل يتفاعل تفاعلا متفاعل متفاعل تفاعل لا تتفاعل متفاعل متفاعل hati-hati harokatnya keliru itu. تفاعل لا تتفاعل متفاعل متفاعل تفوعل يتفاعل. طيب بس افتعل افتعل يفتعل افتعالا مفتعل مفتعل افتعل لا تفتعل مفتعل مفتعل افتعل يفتعل. Nah, masya Allah khair. Selanjutnya Pak Bayu silakan. Dua wazan sekaligus. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun tufu'ila yutafa'alu. Iftala. Iftala yafta'ilu ifti'alan mufta'ilun mufta'alun ifta'il la tafta'il mufta'alun mufta'alun uftu'ila yufta'alu. Mabrok insyaAllah. Anas moga berikutnya. تفاعل يتفاعل تفاعلا متفاعل متفاعل تفاعل لا تتفاعل متفاعل متفاعل تفوعل يتفاعل افتعل يفتعل افتعالا مفتعل مفتعل افتعل لا تفتعل مفتعل مفتعل افتعل يفتعل. Baik, khair insyaallah. Ada notif dari Khalis ini ya. Izin off cam, Ustaz masih di luar. Antum off-cam atau off-cam sama saja. Gak pernah kelihatan orangnya ini. Kalis ini ya. Kayak sama. Tetap semangat tapi ya. Baik. Pak Budi, silakan Pak Budi. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun tufu'ila yutafa'alu ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'ilun mufta'alun ifta'il la tafta'il mufta'alun mufta'alun uftu'ila yufta'alu. Naam, khair insyaAllah. Nanti kalau rekan-rekan sudah menghafal semuanya, gitu ya, 22 wazan tersebut, maka tetap harus dipelihara, dijaga hafalan tasrifannya itu, ya, tidak boleh hilang.
entah bagaimana caranya harus selalu dijaga, dipelihara. Jadi hafalan tasrif ini bukan sekedar formalitas buat setoran gitu ya. Tapi benar-benar merupakan bagian dari usaha kita untuk menghafal ilmu. Ya, bukan karena setoran. Tapi benar-benar untuk menghafal ilmu sebagai salah satu fase yang harus dilalui ya seorang pembelajar bahasa Arab. Baik. Selanjutnya Sutriman, monggo. Nggih, Ustaz. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'alla tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun tufu'ila yutafa'alu ifta'ala ya'ilu ifti'alan mufta'ilun mufta'alun ifta'illa tafta'il mufta'alun mufta'alun uftu'ila yufta'alu. Ya khair insyaAllah. Selanjutnya EF, silakan EF. Fa'ala yuf'alu yuf'ilu tafa'ala wazannya tafa'ala fa'ala tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun taf'il taf'al Dari mana itu tafa'il tadi? Masih apa Ustaz? Tafa'al fi'il amrnya. Oh. Tafa'al la tatafa'al. Mutafa'alun mutafa'alun tufu'ila yutafa'alun. Baik. Tufu'ila yutafa'alu. Tufu'ila. Oh ya, tufu'ila yutafa'alun. Fi'il tidak boleh ditanwin ya. Jadi harus ya. Dibedakan mana yang fi'il, mana yang isim. Baik, Ustaz. Terus ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'ilun mufta'alun if'il la tafta'il. Ifta'il tadi fi'il amrnya. Oh, ifta'il la tafta'il mufta'alun mufta'alun uftu'ila yufta'alu. Baik, Masya Allah, khair. Abdi, silakan berikutnya. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'alla tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun tufu'ila yutafa'alu. Khair, Insya Allah. Ifta'ala. Ifta'ala yafta'alu. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'ilun mufta'alun ifta'ila tafta'il mufta'alun mufta'alun uftu'ila yufta'alu. Khair insyaAllah. Kemudian Aulia, silakan. Tafa'ala tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun tufu'ila yutafa'alu. Baik, ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan ifti'alan mufta'ilun mufta'alun ifta'il la tafta'il mutafa'alun mutafa'alun jadi mutafa'alun mufta'alun 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 uftu'ila yufta'alu. Selanjutnya Haris, monggo Haris. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun tufu'ila yutafa'alu.
tufu'ila ya. Tufu'ila. Tufu'ila yutafa'alu. Kemudian ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Mufta'ilun mufta'alun. Ifta'il la tafta'il. Mufta'alun mufta'alun. Uftu'ila yufta'alu. Abdurrahman, moga. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Tafa'ilun mutafa'alun. Tafa'al la tatafa'al. Mutafa'alun mutafa'alun. Tufu'ila yutafa'alu. Naam. Ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Mufta'ilun mufta'alun. Ifta'il la tafta'il. Mufta'alun mufta'alun. Uftu'ila yufta'alu. Baik. Khair sama. Pak Kuslim, moga silakan. Baik, Ustaz. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun tufu'ila yutafa'alu ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'ilun mufta'alun ifta'il la tafta'il mufta'alun mufta'alun uftu'ila yufta'alu. Baik, khair insyaAllah. Satu putaran lagi untuk yang kemarin ya. Sekarang dengan wazan fa'ala. Ya, fa'ala. Dari Fathi dulu, silakan Fathi. Paham, Ustaz. Yang fa'ala, Ustaz. Ya, fa'ala. Fa'ala fa'ala yufa'ilu mafa'alatan wa fi'alan wa fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun fu'ila yufa'alu. Ah, masya Allah, khair. Terus ada Gibraltar, silakan. Belum hafal, Ustaz. Belum hafal, oke. Okay. Kira dihafalkan ya. Ini utangnya masih 4 antum berarti. Namun saya. Hafid silakan, Hafid. Fa'ala. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun fu'ila yufa'alu. Ya, khair insyaAllah. Kemudian Rahmat, silakan Rahmat. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'al fu'ila yufa'alu. Ah, insyaallah. Nur Muhammad, bagaimana? Siap? Belum siap, Ustaz. Loh, oke, okay. Insyaallah. Kaung, silakan Kaung. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun fu'ila yutafa'alu fu'ila yufa'alu fu'ila yufa'alu. Baik, selanjutnya Tiana, silakan. Ya, Ustaz. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan mufa'ilun mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun fu'ila yufa'alu. Terakhir Ferry ya, silakan Ferry. Setelah ini kita beralih ke
Fa'ala yufa'ilu muf mafi alatan fa'alatan. Apa masalahnya tadi? Coba diulang. Fa'ala yufa'ilu. Ya. Oke, belum hafal berarti ya. Coba dulu saat. Fa'ala yufa'ilu mafi alatan wafi alan mufa'ilun mufa'alun fa'il latu fa'il mufa'alun mufa'alun fu'ila yufa'alu. Mas, dari yang pertama keliru Fer ya. Mufa'alatan. Mufa'alatan. Oke, dihafalkan dulu Fer ya. Kita beralih dulu ke nahwunya. Waktunya sudah mepet soalnya. Baik. Untuk yang belum setoran tiga berikutnya, yang dihafalkan ya. Soal pertemuan berikutnya nanti. Selanjutnya berarti dihafalkan tiga wazan berikutnya, yaitu infa'ala, kemudian apa? If'ala, dan istaf'ala. In fa'ala, if'alla, dan istaf'ala. Ya, dihafalkan untuk pertemuan berikutnya. Yang masih punya hutang-hutang, ya, siap-siap, ya, dihafalkan semuanya. Baik. Sekarang kita beralih ke kitab DL-nya dulu. Latihan 6 yang kemarin ya, sudah kita baca materinya terkait dengan adat atof. Ya. Di situ ada sampelnya untuk angka 21 sampai 30. Ya, aturan-aturannya sudah kita pelajari. Ada wahidun wa isyruna taliban, itsnani wa isyruna taliban, Talathatun wa ishruna taliban, Arba'atun wa ishruna taliban, Khomsatun wa ishruna taliban, Sittatun wa ishruna taliban, Sab'atun wa ishruna taliban, Thamaniyatun wa ishruna taliban, Tis'atun wa ishruna taliban, Thalathuna taliban. Nanti di babak berikutnya akan datang juga untuk adat atof ya, yang makdudnya mu'anas ya, untuk yang ini makdudnya mudzakkar. Sekarang kita terapkan di latihan 7 itu ya. Iqra ma yali tumaktubhu ma kitabatil arqamil waridati fihi bil hurufi. Bacalah apa yang berikut, kemudian tulislah dia bersama penulisan angka-angka yang ada padanya dengan huruf. Tapi dibaca saja dan diterjemahkan. Baik. Kita mulai dari coba baru muncul Abdul Khair sama Agus. Dan setoran berarti. Iya, Ustaz. Afwan tadi jadi keluar. Oh, gitu. Ya sudah. Nanti punya utang ya. Iya, Ustaz. Utang tiga wazan tadi. Baik, ya, insyaallah. Kita mulai dari Pak Agus Lim, monggo. Nomor satu, Pak Agus Lim. Baik, Ustaz. Bismillah. Fisyahri isnatani wa isruna. Loh, berapa itu, Pak? 29. Nah, Ustaz. 29. Fis syahri tis'atu wa isruna au salasuna yauman.
Ini metodenya metode atof, okay? Jadi tidak menghilangkan tanwinnya. Ya, ini adalah murokabnya itu bukan murokab idofi, jadi bukan idofa, melainkan murokab atfi. Jadi angkanya itu ditanwin, okay? Bukan tis'atu, tapi tis'atun. Seperti contoh di atas yang barusan kita baca tadi. Diulang lagi, Pak Guslim. Monggo. Ya, Ustaz. Fi syahri tis'atun wa isruna au salasuna yauman. Nah, khair insyaAllah. Moga diartikan. Bulan ini 29 pada di dalam syahri. Sebulan. Di dalam sebulan 29 atau 30 hari. Di dalam 20 di dalam sebulan ada 29 atau 30 hari. Lain. Fi syahri tis'atun wa isruna au thalathuna yauman. Airun insyaallah. Kemudian Abdurrahman, silakan. Fi hadhil hafilati khamsun wa isruna rahiban. Diulang lagi, agak kurang tepat tadi ya. Diperhatikan adat-adatnya. Ini untuk madud yang mudzakkar semua. Ya, madudnya mudzakkar. Fi hadhil hafilati khamsatun wa isruna rahiban. Insyaallah khamsatun. Artinya di dalam bis ini ada 25 penumpang. Betul, penumpang laki-laki maksudnya, nggih. Okay? Di hadhil hafilati khamsatun wa 20 raqiban. Di dalam bus ini ada 25 penumpang laki-laki. Kemudian selanjutnya ada Gibraltar, silakan. Ja'al yaum. Naam Ustaz. Ja'al yauma. Ja'al yau. Ja'al yauma. Isrun isna wa isruna taliban jadi dan. Misalnya belum tahu, boleh lihat contohnya di atas ini. Ya? Bisa melihat contohnya, sampelnya ada di situ. Bagaimana kalau 22? 22, isnani wa isruna. Isnani, betul. Jadi bukan isna, tetap ada nunnya karena bukan itofa. Jadi nunnya tidak dihilangkan. Diulang lagi, monggo. Namasad. Ja'al yauma isnani wa 20 taliban jadidan. Nah, apa diartikan? Datang pada hari ini 22 penuntut ilmu, 22 murid yang baru. Nah. Ja'al yauma itsnani wa 20 taliban jadidan. Telah datang hari ini 22 murid baru. Angka 22 di situ kedudukannya sebagai apa? Kiblatan. Maf'ul Ustaz. Sebagai maf'ul. Maf'ul dari? Maf'ul dari ja'a. 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 Maf'ul irobnya apa? Maf'ul. Maf'ul irobnya nasob Ustaz. Mansub. Nasob. Mansub. Ifnani itu marfu atau mansub? Ifnani. Ifnani wa isruna. Ifnani wa isruna. Ifnani itu. Ifnani itu sama seperti isim mutsanna. Isruna sama seperti jamak mudzakkar salim. Nah, itu marfu atau mansub itu. Kalau ifnani wa isruna begitu. Ifnani wa isruna. Mansub atau bukan ya Ustaz? Ifnani wa isruna.
mansub aslinya. Ithnani. Ithnani itu seperti isim mutsanna. Isim mutsanna marfu-nya dengan apa? Isim mutsanna marfu dengan ungkapan Ustaz. Lupa ya. Apa Ustaz? I'rab itu tidak boleh lupa rekan-rekan. I'rab itu tidak boleh lupa. Kalau dalam ilmu nahwu yang merupakan rukun itu ya i'rab itu. Ya, i'rabnya isim maupun fi'il. Cuma untuk i'rabnya fi'il belum kita pelajari. Nanti sebentar lagi insyaallah. Kalau rukunnya ilmu sorof ya tasrif istilahi tadi. Apa maf'ul itu apa Gibraltar? Apa itu maf'ul? Maf'ul itu objek Ustaz. Apa maksud dari objek itu? Sesuatu yang dikenakan pekerjaan. Nah, terkena perbuatan ya. Terkena perbuatan atau pekerjaan. Coba dirasakan maknanya. Telah datang hari ini 22 murid baru. Sebagai apa itu 22-nya? 22 murid baru datang hari ini. Nah, ini maksud saya ya. Dulu ketika kita belajar tentang penerapan fi'il dan fa'il, fi'il, fa'il, maf'ul, bukan semata-mata kita memahami fa'il itu marfu' dan maf'ul itu mansub, bukan itu. Tapi lebih dari itu adalah kepekaan kita ketika baca kalimat mana fa'il, mana maf'ul. Ya. Percuma kita memahami fa'il itu marfu', maf'ul itu mansub. Tapi ketika membaca nggak ngerti mana yang fa'il, mana maf'ul. Sehingga akhirnya yang harusnya fa'il dianggap maf'ul, yang maf'ul dianggap fa'il. Terbalik-balik begitu. Nah, gitu ya. Jadi feelingnya ya, instingnya harus dilibatkan ketika membaca itu. Bukan hanya sekedar membaca, tapi harus dipahami. Makna itu harus dipahami ketika membaca. Coba kita perhatikan misalnya. Telah datang hari ini, siapa yang datang? Gibraltar. Siapa yang datang? Pelajar, Ustaz. Murid. Berapa? 22. Ya, berarti yang datang siapa? Sebutkan murid, dengan angka. Ustaz. Siapa yang datang? Sebutkan dengan angka. 22 murid baru. Nah, itu yang datang. 22 murid baru. Namanya yang datang berarti yang melakukan perbuatan. Berarti sebagai apa itu nanti 22 muridnya? Sebagai fa'il, Ustaz. Sebagai fa'il. Ya. Jadi maksud saya ini berlaku untuk kita semua ya, bukan untuk Gibraltar aja. Ya, jadi jangan sedikit-sedikit maful gitu ya. Dirasakan dulu maknanya. Oh, ini yang melakukan perbuatan, ini yang terkena perbuatan gitu. Itu cara kita memahami mana fa'il, mana maf'ul. Makanya selalu saya meminta untuk diterjemahkan dulu ya, dipahami maknanya ya. Dari situ akan diketahui siapa yang melakukan perbuatan ya, siapa yang terkena perbuatan dan lain sebagainya. Ya, yang melakukan perbuatan itu fa'ilnya, yang terkena perbuatan itu maf'ulnya. Dan yang perlu dipahami, tidak setiap fi'il itu selalu ada maf'ulnya, tidak. Ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek. Ya, tidak membutuhkan objek, tidak ada maf'ulnya. Seperti tertawa, menangis, tersenyum, duduk, berjalan, berdiri, tidur, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh kata kerja yang tidak ada objeknya. Tidak ada yang dikenai perbuatan itu. Misalnya berjalan, siapa yang terkena perbuatan berjalan? Enggak ada. Ya. Termasuk itu tadi, datang. Datang itu enggak ada maf'ulnya. Ya. Itu adalah fi'il lazim. Lawannya fi'il muta'addi. Kalau fi'il lazim seperti ini, ya jelas tidak ada maf'ulnya, adanya fa'il saja. Oleh karena itu, jumlah fi'liyah waktu itu sudah pernah saya terangkan.
jumlah fi'la itu ada dua macam. Ada jumlah fi'liyah dengan fi'il lazim. Maka ini umdahnya, unsur pokoknya adalah fi'il dan fa'il. Tidak ada maf'ulnya. Adapun jumlah fi'liyah dengan fi'il muta'addi, maka umdahnya ada tiga. Fi'il, fa'il, maf'ul. Gitu ya? Okay? Insyaallah. Jadi memang itsnani wa isruna taliban itu betul dibaca secara marfu. Ya, itsnani itu kan isim mutsanna marfu bil alif, ya kan? Kemudian isruna itu disamakan di mulhak istilahnya. Mulhak dengan jamak mudzakkar salim. Ya, itu juga marfu bil wawi, ya, marfu bil wawi. Antum bacanya marfu tapi antum bilangnya maful. Ya, khair insyaallah. Mabrur. Apaan sih? Baik, ya apa? Itulah belajar ya, itu proses belajar. Dinamikanya seperti itu. Baik. Kemudian kita lanjutkan lagi. Haris, silakan Haris, nomor berikutnya. Fi hadzal kitabi wahidun wa isruna darsan. Di dalam buku ini ada 21 bab. Pelajaran. 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 Baik. Fi hadzal kitabi wahidun wa isruna darsan. Apa i'rab dari wahidun wa isruna di situ? Haris. Marfu, mansub atau majrur? Marfu, Ustaz. Marfu, apa sebab marfu-nya? Mubtada muakhar. Mubtada muakhar, betul. Khobar muqaddamnya mana? Fi hadzal kitabi. Fi hadzal kitabi itu adalah khobar muqaddam karena berupa apa? Sibul jumlah. Sibul jumlah jar majrur. Ya, sibul jumlah ketika berada di awal kalimat maka dia sebagai khobar muqaddam. Ya, baik, khair insyaallah. Ya. Selanjutnya Abdi, silakan Abdi nomor 5. Hadzal mal'abu tuluhu 28 mitran. وعرضه 24 مترا. نعم، خير ان شاء الله. Perhatikan. Lapangan ini panjangnya 28 meter dan lebarnya 24 meter. Betul, خير ان شاء الله. Hadzal mal'abu ya sebagai ini ya, mal'ab itu tempat bermain ya. Ada mubtada sekaligus mubdal al-mal'abu badal ya. Tamaniyatun wa isruna itu irabnya apa Abdi? Marfu, mansub, majrur? Marfu Ustaz. Marfu, apa sebab marfu-nya? Khobar mubtada Ustaz. Khobar. Khobar mubtada. Mana mubtadanya? Tuluhu. Tuluhu. Terus yang hadal malabu tadi kan mubtada juga itu adanya. Nah, Ustaz. Terus gimana maksudnya? Khobarnya adalah jumlah ismiah dari tuluhu. Tuluhu. Nah, Masya Allah. Sama niatan waktu. Ya. Jadi hadal malabu itu mubtada. Ya. Maksudnya hadanya itu mubtada. Sekaligus mubdal al-mal'abu sebagai badal ya. Nah, khobar dari hadza itu adalah jumlah ismiyah tuluhu 28 mitron. Nah, itu kedudukannya sebagai khobar dari hadza. Di mana khobarnya ini berupa jumlah ismiyah, ada mubtada khobarnya lagi. Itu maksudnya ya. Nah, itu tuluhu sebagai mubtada 28 mitron sebagai khobarnya. Baik, insyaallah. Selanjutnya Sutriman, silakan.
Nggih, Ustaz. Kam kilometron al-masafatu bainal madinati wal matari. Al-masafatu bainahuma salasatun wa isruna kilometron. Baik, mau diartikan. Berapa kilometer jarak antara kota dan bandara? Jarak keduanya 23 km, Ustaz. Baik, betul. Jarak antara keduanya 23 km. Terakhir, satu lagi, Pak Budi. Monggo, Pak Budi. Hadzal daftaru tuluhu 27 sentimetron. Baik. Buku tulis ini panjangnya 27 cm. Betul, insyaallah. Baik, insyaallah mungkin cukup dulu untuk malam hari ini, ya. Barangkali ada yang perlu disampaikan dulu sebelum ditutup majelisnya. Mana Ustaz? Ya, monggo Pak Budi. Ya, Ustaz, kapan kapan dia akan menjadi mansub dan ini Pak Ustaz? Kapan dia akan menjadi mansub atau majrur Ustaz? Ya, sesuai kedudukannya Pak Budi. Misalnya sebagai apa Pak Budi kedudukan yang mansub? Misalnya kalau maf'ul ya Ustaz. Maf'ulun bi, misalnya saya melihat 25 murid. Angka 25 sebagai apa nanti? Oh, sebagai ini. Sebagai maf'ul. Ra'aitu khamsatan wa isrina taliban. Gitu. Oke. Contoh yang majrur misalnya, ya kedudukan-kedudukan yang majrur. Ya. Misalnya, ya, buku-buku ini milik 25 murid. Hadhil kutubu li khamsatin wa isrina taliban. Gitu Pak Budi, ya. Jadi angka-angka itu, jadi angka-angka itu punya kedudukan. Ya, bisa sebagai fa'il, ya, bisa sebagai maf'ul, bisa sebagai majrur, sebagai mubtada, sebagai khobar, bisa. Ya, nanti irobnya menyesuaikan. Jadi nanti yang punya kedudukan angka-angkanya itu, angka-angkanya itu. Gitu. Adapun yang ma'dudnya itu adalah sebagai tamyiz. Ya, sebagai tamyiz. Tadi misalnya pas saya tanya sama Gibraltar tadi, siapa yang datang dijawab sama Gibraltar, Taliban, keliru. Ya, bukan Taliban yang datang, tapi 22-nya yang datang. Jadi fa'ilnya adalah angka 22-nya, bukan Taliban-nya. Ya, lagi pula Taliban kalau dikatakan fa'il kok mansub di situ. Begitu, ya. Insyaallah. Jadi nanti yang punya kedudukan adalah angka-angkanya. Oke, untuk jenis yang harus disesuaikan, berarti dalam ini nanti dicari yang dicari mabdud. Mabdudnya ya, Ustaz. Mabdud, Pak Budi. Oh ya, ma'dud maksudnya. Oke, ma'dud ya, bukan ma'dud. Oke, jadi ma'dudnya nanti dicek dulu, mudhakar atau mu'anath, baru dieksekusi sesuai dengan aturan yang sudah kita pelajari kemarin. Untuk 21 dan 22, angka pertama sama jenis dengan ma'dudnya. Sedangkan 23 sampai 29, angka satuannya itu, ya, angka satuannya itu beda jenis dengan ma'dudnya. Intinya begitu saja. Simple insya Allah. Ya. Baik. Deh, syukran Ustaz. Ya, sami-sami. Ada lagi? Yang perlu ditanyakan? Sudah cukup ya? Baik, insya Allah. Baik, alhamdulillah kita akhiri dulu untuk majelis hari ini. Mudah-mudahan barokah dan manfaatnya untuk kita semua. Tetap konsisten, istiqomah ya. Sabar di dalam menuntut ilmu. Kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan sad.